Allah, merinding guys, asli merinding loh. Subhanallah, Allah lah yang menciptakan arasy itu. Izharan liqudratih, untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk dia duduk di atas arasy itu. Izharan liqudratih, Allah nak pamerkan kekuatannya, kekuasaannya. Akal dah tak boleh proses. Allah beri peringatan bagi kita, khabar gembira bagi kita. Orang lain tak nampak, kita nampak. Itu basyirah minallah. Faham? Ah, bukan tanda kiamat. Daripada dulu dah berlaku benda lagu tu. Faham? Ah, jadi bukan tanda kiamat. Supaya kita lebih dekat lagi diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian di sini, katanya viral banget baru-baru ini ya guys ya, yaitu awan ya di Kuala Lumpur, tepatnya di KLCC itu berbentuk orang berdoa katanya. Wah, saya penasaran gitu kan. Gimana kok bisa begitu? Tanda apa ini? Jom kita simak videonya guys. Let's go. Jangan lupa guys, like, share, komen, subscribe Nur Muhammad channel. Media sosial, satu video yang memaparkan bentuk luar biasa awan di langit Kuala Lumpur selepas hujan. Rakaman video tersebut yang dirakam oleh seorang individu menjadi tular dan meraih pelbagai reaksi dan komen orang ramai. Allah, bertanda apa ini guys? Mengakui sempat menyaksikan fenomena itu di mana awan tersebut berbentuk seperti seseorang sedang berdoa. Allahu akbar. Saya pun nampak dengan mata sendiri tapi tak sempat rekod. Yeah, hari itu ada nampak agak tapi dana cepat buat dono dek lah cantik. Yang semalam lepas hujan nampak juga. Allahu akbar ya Allah. Ada apa ya guys ya? Fenomena apa ini ya guys ya? Allahu akbar. Untuk mengingatkan kita agar terus berdoa kepada Allah, jangan lalai, jangan terpengaruh dengan fitnah akhir zaman. Betul juga sih. Iya loh, pas banget di Menara Petronas tuh di situ. Kuala Lumpur. Selepas hujan ya Allah, akbar. Ya Allah. Allah merinding guys, asli merinding loh. Allah, tanda-tanda apakah ini ya kan? Kita nggak tahu loh ini guys. Oh tapi udah hilang tuh. Tadi kelihatan banget ya, kalau kayak berdoa gitu ya guys ya. Nah ini udah dari dekat. Allah yang paling besar, namanya Arasy. Langit ada 7 lapis. Tuan-tuan, langit pertama ada bintang yang berusia 13 perpuluhan berapa bilion tahun. Ini bukan hadis, ini fakta sains. Jumlah bintang yang terapung di langit sana melebihi jumlah butiran pasir di 7 lautan dunia. Langit satu nak ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Ini hadis Nabi. Dua nak pergi ke tiga 500 tahun. Tiga nak pergi ke empat 500 tahun. Sampai ke atas. Keseluruhan langit ini kalau letak di tepi kursi, kursi ni bukan kerusi Thomas ni. Keseluruhan langit yang maha luas ini letak di tepi kursi makhluk yang bernama kursi. Langit itu seperti sebentuk cincin, kursi itu seperti padang pasir yang luas. Tuan-tuan, paling cincin itu di padang pasir yang luas, cincin itu seluruh langit. Pada pasir itu kerusi. Lalu kerusi diletakkan di tepi Arasy. Ini makhluk Allah yang paling luas. Makhluk Allah yang paling besar adalah Arasy. Letakkan kursi di tepi Arasy. Kursi itu seperti cincin. Arasy itu seperti padang pasir yang luas. Subhanallah, Allah lah yang menciptakan Arasy itu. Izharan liqudratih, untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk dia duduk di atas Arasy itu. Izharan liqudratih, Allah nak pamerkan kekuatannya, kekuasaannya. Akal dah tak boleh proses besar mana Arasy itu. Bukan untuk Allah duduk di atas Arasy itu. Jalla jalaluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alright guys, sudah selesai. Dan Allahu Akbar, itu fenomena awan berbentuk orang berdoa di langit Kuala Lumpur. Dan yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Annuar tadi, ya kan, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan mungkin juga bisa jadi untuk mengingatkan kita semua untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lalai dengan tipu daya dunia ini ya guys ya. Allahu Akbar. Nah di sini kita akan melihat juga ya guys ya, daripada apa ini guys ya, Selon Marshall TV guys ya. Kita akan tengok ini ada juga penampakan seperti yang ada di Malaysia itu ya guys ya. Nah ini saya nggak tahu di mana juga ya kan, kita tengok ya guys ya. Allah, ini seperti orang sholat atau Kalimantan Selatan ya guys ya. Allah, oh sama macam tahiyat ya guys ya. Masya Allah, fenomena alam yang sangat-sangat menakjubkan ya guys ya. Allahu Akbar, masih kayak orang tahiyatul akhir. Allahu Akbar, ih kayak orang sholat kam. Allah. Sumpah kayak orang sholat. Ini pakai peci juga ya kan. Ini semata-mata untuk mengingatkan kita untuk memperbanyak ya kebaikan-kebaikan, menjaga sholat kita, mendirikan sholat dengan khusyuk. Allah. Lingkar Selatan, Jempong, Nusa Tenggara Barat, NTB ya. Oh iya bener. Ya kan? Iya, video-video. Itu lagi video kan? Iya. Sumpah kayak orang sholat. Iya dah bener. Allahu Akbar. Ini kita di lingkar loh ini. Lagi ya. Di antara dua sudut. Allah. Sumpah kayak lagi orang gini kan. Oh ini ada lagi nih, Kashmir India guys ya. Ini Kashmir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Indonesia awannya itu pakai kopiah ya kan. Kalau di Kashmir India, karena kebanyakan orangnya berjenggot, coba lihat guys ya. Ini kayak sama kayak pakai kurta, terus pakai apa namanya itu guys ya, yang diikat kepala itu, sama ada jenggotnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, illahil hamd. Ya Allah, ya Rabb. Berarti bisa dikatakan kalau menurut pandangan saya sendiri itu Allah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dikatakan di Malaysia gitu kan biasa aja ya kan bentuknya ya kan, di Indonesia biasa aja. Jadi kayak orang-orang kita gitu kan. Tapi kalau di Kashmir India ini mirip orang India juga ya guys ya. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Oh dia lagi di perahu, di kapal ya itu ya. Melihat itu untuk menjaga sholat. Ayo jaga sholat, jaga sholat. Ini sama kayak duduk di antara dua sujud lah ini kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita boleh tengok lagi ya, kumpulan video awan berbentuk mirip orang sholat yang tengah duduk seperti tasyahud seperti itu ya guys ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita coba baca komentar. Biasanya netizen-netizen itu maha-maha gimana gitu ya guys ya. Saya pernah melihat awan yang seperti ya, lagi mengerjakan sholat. Masya Allah. Jika kalian melihat awan mirip orang sholat, artinya kalian harus perkuat iman dan ibadah kalian. Jangan males-malesan, dan itu pertandanya jarangnya orang sholat, dan itu menyebabkan awan menggantikan kalian sholat. Oh, komennya netizen ini bisa buat kita tuh kayak, oh jadi awan menggantikan kita sholat guys. Jangan sampai kita nanti disolatkan sama awan ya. Allahu Akbar, inilah kuasa Allah. Awan terbentuk orang lagi sholat, Tahiyatul akhir, Allahu Akbar. Saat haul guru sekumpul, Masya Allah. Malaikat itu artinya kita tidak boleh meninggalkan sholat. Ya, maksudnya begitu ya guys, ya, tidak boleh meninggalkan sholat. Janganlah sampai, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya guys ya. Kita nak lihat lagi nih, ada dari Malaysia viral nih guys. Sosial, bentuk luar biasa awan di langit selepas hujan. Momen yang sempat dirakam seorang lelaki itu sekaligus tular dan mampu meraih pelbagai reaksi dan komen orang ramai. Siapa sangka ramai turut mengakui sempat menyaksikan fenomena tersebut, di mana awan di situ terbentuk seperti seseorang yang sedang berdoa. Allah. Nampak seperti orang berdoa, subhanallah, subhanallah, semua menakjubkan. Saya pun nampak dengan mata sendiri tapi tak sempat rekod. Oh, sama lah guys ya videonya guys. Jadi kita bisa lihat di sini untuk memastikan kembali guys ya. Bentuknya memang seperti orang sedang berdoa seperti ini ya guys ya, berdoa seperti ini. Allahu Akbar, dan itu pas banget di atasnya kayak menara kembar gitu ya guys ya. Menandakan ya, memberi isyarat kepada rakyat yang ada di situ, orang-orang yang ada di situ untuk senantiasa berdoa kepada Allah, untuk senantiasa meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meningkatkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti itu ya guys ya. Nampak banget ya guys ya. Ini sayangnya ada watermark di sini, jadi nggak kelihatan banget ya guys ya. Jadi kita memang harus kayak gimana gitu ya liatnya gitu. Nah ini mungkin, nah itu kan ketutupan dengan apa namanya ini watermarknya gitu ya guys ya. Nah kita bisa lihat itu. Nah itu udah awannya udah kena angin gitu guys ya. Hanya beberapa saat saja, nggak sampai 1 menit mungkin ya. Minggu lepas saya tengok awan dalam bentuk kalimah Allah. Apakah patut saya beramal selepas melihat kejadian itu? Ha, parutlah. Di jalan-jalan motosikal, tengok di langit awan bentuk Allah. Ha, nawak guna lepas tu. Ha, balik puasa ke guna? Ha, dengar baik-baik. Itu semua bukan tanda nak kiamat. Ramai orang pandai-pandai sangat. Dia ambil gambar Muhammad di pokok kayu, kadang-kadang di ikan tomang ada bentuk macam Allah, dia bolang Facebook. Kawan-kawan dia pun masuk, nak kiamat tu, nak kiamat. Neh, lagi kata nak kiamat, jangan kita pandai-pandai. Nak kiamat ni alamat lain lah, kitab-kitab adi penuh. Kitab babu asyratis sa'ah, bab alamat-alamat kiamat. Betul tak? Tu kemah dah. Hak ni bukan alamat kiamat. Allah peringatkan manusia tentang kebesaran dia. Nak peringat kita, faham? Kerana kita ni lalai, nah, kita jauh daripada ingat akhirat. Allah beri peringatan bagi kita, khabar gembira bagi kita. Orang lain tak nampak, kita nampak. Itu basyirah minallah, faham? Bukan tanda kiamat. Daripada dulu dah berlaku benda lagu tu, faham? Jadi bukan tanda kiamat, supaya kita lebih dekat lagi diri kepada Allah. Nah, belah tomato nampak macam bentuk Muhammad, ya orang tomato. Oh nak kiamat, seorang nak kiamat. Kan maksudnya ingatlah kepada akhirat atas. Jangan duduk kejar ke dunia sangat. Itu maksudnya. Ya, ini tanda-tanda ataupun fenomena ataupun peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk senantiasa kita yang melihat ini, yang menonton ini, ya kan, untuk senantiasa dekat dengan Allah, berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti itu ya guys ya. Oke, dan itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai guys ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kalau teman-teman istilahnya ada masukan atau ada pandangan daripada teman-teman sekalian bagaimana dengan fenomena ini, silahkan komen aja di bawah, kita bisa sharing-sharing di situ ya guys ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.